Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Keprok gelap anu keras, keprok anu kadua kanggo anggota Sanggar Tega Tiara. Keras, keprok anu katelu kanggo para sepuna Sanggar Tega Tiara. Semangat. Tapi ngomong ya. Alhamdulillah, kurang tepat hari kebetulan di Anggara Sehat Rafia, Ibu Mega yang luar biasa ya. Terus tujuan, walaupun dalam kondisi pandemi ini, beliau tetap eksis. Karena kemarin ketemu dengan Pak di kantor, Pak Abdi Mahmuan Mundur, paling mungkin kita berkreativitas. Ayolah di Anwar dan sebagainya, atur mungkin kita setiap dalam umur. Kurang puji syukur ke Allah, mudah-mudahan anu di sepatan COVID 18 ningkah 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 keras empat ningkah amin gitu mari promosi. Pertama yang mau sampaikan adalah rasa bangga dan tiada intinya rasa bangga bagja dengan amarwata sudah dengan tangan kiri ini ya. Kenapa demikian? Karena yang dari empat itu adalah para pejuang seni, bukan pecundang seni. Oke? Yang tadi menari tampil di sini mereka yang akan sukses karena proses. Oke? Jawa Barat akan bangga, Indonesia akan membuka mata dan dunia akan terpana ketika Sanggar Tega Tiara di sini tampil. Wakil dua kata untuk Jawa Barat dan Indonesia. Terus ya, tiada intinya empat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tuanya yang senantiasa terus mengantar ya, kabelahan gawenya diancapkan gelang, kabelahan balik gawe nganjurkan muda can jajana can kesalnya kabelahan muda ya. Jadi anak-anak, hey, sayang dengerin ya, kalian harus banggain orang tua. Orang tua akan bangga melihat kalian tampil ya, mereka akan meneteskan air mata kebanggaan. Aduh anak muda bisa ya Allah ibu Allah ya Allah Gusti pun anak biasa milih tersangin anjir ya Allah gitu ya. Di sini adalah sirung-sirung yang akan lanjut. Ya, kita ada di Purwakarta. Yuk, kita semakin istimewakan Purwakarta dengan seni. Kenapa demikian? Karena seni juga bisa membangun. Ya. Nah, tadi dari pemula Ibu Mega bilang begini kan, Pak. Pak, iman lo ada. Itu kan Ibu Mega mah iman lo ada. Itu Ibu Mega, Pak Damang. Kemana wae Ibu Bunda bangga sebagai orang Sunda ya. Ibu Mega sekali di pejuang seni, beliau mendidikkan kuliah di Institut S1 yang sudah masak ilmu-ilmu tari Jawa Timur. Maka Bapak akan bangga, Ibu Mega akan bangga, orang tua akan bangga, siapapun akan bangga seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Kanda ya. Ada anak Ibu Mega membuka sanggar, meneruskan cita-cita perjuangan Ibu Mega. Ya, suatu saat Ibu Mega akan melihat, oh itu anak saya bisa membuka sanggar. Contoh sekarang yang nyata, ya, ada Santa, mana Santa? Ada enggak Santa? Santa dari Mega Tiara, dari kecil sama kakak di Mega Tiara terus berjuang, sekarang di UPI, betul? Dan ilmu-ilmunya Pak Nyong Malik nanya Santa hari dia yang gerakan lana jadi Malik ya. Ke Bu Mega juga sering bertanya, sering seri ya. Pak sering WA dengan Bu Mega, Pak sarang kami Pak anu maju terus depan kamu hari kau cuma ya, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan ya.
kadang kita harus yakin. Kompromi itu juga adalah kemampuan dari Allah dan sedekat. Saya yakin saya ada ya, mudah-mudahan bismillah ya Allah, berkat dari hati kesehatan, pun anak supaya biasa ambil dari gaya, ngantar dari dunia, dan berkata dunia. Ya. Anak-anak khususnya, ibu-ibu pun tak nampil kemarau. Pada yang dikritik, pada yang dipuji. Cok, ibu-ibu amin aros. Pada yang dikritik, pada yang dipuji. Anak-anak mau dikasih masukan, anak mau dibilang, mau dipuji. Masukan betul? Setuju masukan? Setuju? Karena begini, besarlah dari kritikan, bukan besar dari pujian, karena pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Orang yang sukses dari kritikan, yang masukan. Dari Ibu Mega Tiara tidak banyak kritikan. Kenapa? Karena Pak bangga. Bangganya kenapa? Sudah pengulang, sudah berani mengulang. Mereka berusaha. Berusaha ekspresi ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Daripada dari pasang-pasang. Nah. Musik di kanggis dia. Nah, itu baru bukan menang. Kalau yang dari pemilihan itu sudah luar biasa. Kompak banget. Kenapa? Kalian akan bisa. Dengan catatan, percaya diri. Ibu yakin. Bila ada orang lain yang menyampaikan, itu kan itu kurang anu, kita kan kurang, saya juga bisa. Jangan ada meledek saya akan buktikan, saya mampu menari yang lebih baik daripada anda. Betul? Menari, terus senyum. Senyum. Kalau Michi senyum. Ya? Tak jelek kalau ini mati lihat. Ya. Enak mana? Coba lihat Pak. Lihat nih Pak. Ini bagus mana? Ini dia. Ya. Yang ini bagus mana? Yang satu yang dua. Berarti harus senyum. Umumnya sering senyum orang Sunda sama Pak makan. Masa nggak bisa senyum? Untungnya ada mak. Alhamdulillah Pak. Ini mereka asis bisa gitu. Ya. Kumpulnya pada kemana? Pada nyester. Apalagi kalian menari, senyum. Ya, itu penting. Coba anak-anak apresiasi. Kalau pernah lihat tari Bali enggak? Tarian Bali nanti apresiasi di TV banyak. Ya, di YouTube banyak. Kalau Bali, perubahan senyumnya luar biasa. Perubahannya. Jadi nanti kalian akan menari dengan rasa. Ketika kalian menari dengan rasa, maka akan ada komunikasi dengan penonton. Bila penonton ada yang begini, ini muring. Kalau penonton suka dengan muring, sering gitu. Karena kalian sudah komunikasi jiwa kalian dengan penonton. Betul? Sekalipun ada begini, ya, tapi dengan rasa, komunikatif atau ada komunikasi rasa kalian dengan penonton. Betul atau betul? Betul. Sekarang Pak menanya nih sama anak-anak yang Pak cintai, yang Pak banggakan. Masih semangat? Masih. Sekali lagi yang keras. Masih semangat? Masih. Satu, dua, tiga. Semangat. Uji, dua, dulu. Ibu Mega, abdi leres, hayang-hayang cerik, tapi abdi lelaki tidak cerik dan ditahan diri. Kenapa? Perjalanan Ibu Mega, ya luar biasa. Suami tercinta juga mendukung Ahadunurun, terus dia sana rojo, istrinya luar biasa. Aa bagian langsung pula bayangkan. Aa bagian Yusman bayangkan. Ya, yang jelas, di sini ada sebuah kerjasama. Ibu Mega belum dibantu kakaknya. Ya. Kerjasama yang luar biasa hanya untuk memulai seni Sunda. Nah ini, ke depan, Mbak tetap berharap bakal tumbuh
Sirung Mega Tiara selanjutnya. Tepuk tangan. Ya. Masalah nilai sudah 4 kritik dengan Bu Mega ngobrol. Ya. Ulah ayam protes, jadi mau evaluasi. Ya. Tapi terlebat biasa sekali kita. Anak orang tidak halus. Nah, awas. Bu Mega kunaon ya ikut rapi, kan harus kunaon nanti asli di acan. Nah, kata Bu Mega, anda harus pas gitu. Nah, ini namanya Bu Mega terus. Ya, ini ibu hanya evaluasi, ya, nilai panduan saja. Bagaimana caranya anak-anak terus meningkat, dan meningkat. Ya, tahu orang pun enggak? Ya, jangan begini. Ini juga ada kalau dikasih mau beda, tapi kalau rengkuh, jangan asa-asa, jangan ragu menari, pede saja. Oke? Sekali lagi, yang terakhir, semangat luar biasa. 1, 2, 3. I love you, Sanggar Mega Tiara. 7, 8. Ingat sekali lagi yang terakhir di depan, kalian pasti akan menemukan yang nyewa karena hidup di perpustakaan. Siang dan malam, ada yang suka, ada yang tidak. Ingat, hidup ada dua makna. Hidup tanpa ilmu, kasar ilmu. Difokuskan dulu. Seni tanpa agama, kasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kamu mereka.